kan di attack ya. Jadi tuh kan ada naganya tuh. Ya, lumayan cuy. Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan membahas tips dan trik ya, cara untuk mendapatkan hadiah banyak ya, terutama di ledakan hadiah guys. Karena acara ini udah dimulai dan ada acara berlian lagi ya. Ini bagus banget sih untuk free to player. Karena acara ini kita bisa mendapatkan banyak hadiah ya. Terutama untuk pelurunya deh ini ya. Oke, tapi sebelum bahas ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Jika di pojok, ya di pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Oke. Ya, untuk acara duel aliansi sayangnya di sini aku nggak buat videonya ya karena itu masih di luar cuy, dan apa aneh sekarang udah mulai nge-lag ini ya. Kampret banget kayaknya diminta untuk upgrade deh ini. Dan aku cek ya untuk di bagian permata rimba ini ya, kristal ini ya. Ini agak susah banget karena dari tadi ya ini munculnya cuma biocap doang cuy. Ini kayaknya udah dipersulit sama developer deh ini. Jadinya nggak muncul-muncul gitu ya. Ini parah banget sih. Nggak seperti biasanya cuy. Kalau biasanya itu masih gampang banget untuk mendapatkan bom ya. Tapi kalau sekarang udah susah banget untuk mendapatkan bom cuy. Dan sedangkan ini aku masih di level 16. Kalau kemarin itu sampai 25 ya, 26 itu masih bisa, tapi sekarang susah banget cuy. Kampret dah. Tuh kan dapat peluru lagi, dapat peluru, dapat hadiah. Ya, usahakan aku akan mengklaimnya keempatnya ya, sebaiknya diklaim ya bakalan bagus banget, guys. Berarti masih banyak juga ini PR-nya kali ini ya. Untuk menyelesaikan ini dan coba deh di sini aku nggak akan selesaikan terlebih dahulu adanya apaan, dan aku akan tunggu sampai ya beda lagi 10 menit ya baru aku langsung climb ya. Jangan sampai nol, kalau nol ya bakalan diam ini, gak bakalan bertambah-tambah untuk hadiahnya. Ini kok bisa kayak gini ya, hadiahnya ampas banget sekarang ya, dapat cuma biocap doang cuy. Nah, ini dia ledakan hadiah ya. Dan di sini aku mencoba untuk mengklaimnya biar dapat hadiah ya yang lumayan gitu ya. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal, guys. Kali ini Sunsky Gaming Shop ada promonya via login dan harganya seperti ini, guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sunskygamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sunsky Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. Oke, karena ini udah muncul ya, sekarang waktunya kita harus mengateknya ya. Meskipun kita memiliki banyak peluru, ya kita akan coba-coba untuk mengateknya ya. Mumpung ada zomlonya cuy. Nggak habis-habis, kampret banget. 600 loh itu. Habis loh. Dan ini belum mati-mati juga orangnya. Ini zombinya sangat susah banget cuy. Ya, aku tadi dapat apaan aja ya. 600 nggak kerasa. Dan ini aku dapat poin kayak gini ya. Oh 1000 cuy. Ini aku dapat 1000 ya. Perak 1000, terus yang di sini juga 1000. Memang paling cocok itu pada saat dia itu muncul ya, zombie yang warna merah ya. Kalau itu muncul baru kita gunakan pelurunya sebaiknya ya. Kalau belum muncul ya sebaiknya jangan cuy, karena kita nggak bakalan dapat diskon juga ya. Apalagi kita miliki 10.000 tembakan, itu bakalan bagus banget ya. Menggunakan 1000-1000 itu
wah banget gitu guys. Dan di sini aku cek cuma dapatnya dikit banget, dan aku cek di bagian sini, waduh banyak banget coba. Ini sumpah ini banyak banget nih. Langsung 4000 loh, sebelumnya nggak sampai segini loh. Dan kalau aku beli di sini dapatnya cuma 200 doang ya. 3200 cuy. Ya, beli aja. Karena besok ya kita bakalan mendapatkannya lagi ya. Toh juga acaranya lagi sehari nih masalahnya ini. Zombie utamanya itu muncul ya. Dan itu menurut aku sih hadiahnya banyak banget dan sudah aku klaim ya tadi itu ya. Lumayan tuh peraknya sampai 1000 cuy. Kurang lagi satu aja udah dapat 300, dan ini sangat susah banget ya untuk mendapatkan yang warna emas ya, daripada yang warna perak ya, kamper cuy. Karena agak susah juga ya, jadi aku akan gunakan ini nih. Ini untuk di bagian emas akan aku beli aja deh. Lumayan cuy buat di bagian emasnya ya. Dan untuk ini aku karena udah miliki jadi ya nggak perlu ya. Tapi untuk ini, untuk di bagian sentinel ini bagus banget. Tapi sayangnya 6000 cuy. Kalau aku hitung-hitung besok kayaknya nggak dapet deh ini ya. Apalagi yang sampai 30000 koin gitu ya. Itu nggak masuk akal banget dan diminta untuk top up gitu ya. Ini ada 4000, ini juga susah juga ya. Kalau ini ada yang 300 juga loh. Kalau pikir-pikir sih cari yang lain aja gitu ya. Saran aku juga kalau aliansi kalian itu aktif banget ya, ya sebaiknya kita mengklaimnya di bagian ini. Kalau ada yang kirim telur emas ya. Sekarang belum ada loh. Mungkin di hari-hari akhir ya. Itu biasanya dikirim-kirimkan sama anggota aliansi cuy, itu banyak banget untuk telur aliansinya. Mungkin satu hari itu udah sampai habis loh, itu 10 ya, peluang 10 itu habis cuy. Tuh kan, ini aja banyak banget loh. Tuh kan, oh, banyak banget cuy. Dia udah gunakan ya. Ya, dia udah gunakan cuy. Ini kapan ya? Ini aku baru tahu nih. Ini 6 cuy. Terus biasanya tuh dia kirim juga di bagian ini nih. Tuh kan. Ini beda lagi nih. Ini udah hampir 10 telur emas dia kirimkan ya. Ini kita bisa dapat semuanya ya hampir 300 atau 400 peluru yang kita dapatkan ya. Kalau bisa sih aliansinya aktif ya, ada yang membeli seperti itu, kita usahakan untuk klaim ya. Dan dapat peluru bakalan makin banyak dan peluangnya bakalan makin besar cuy. Oke, karena tadi aku sudah membeli efek serangan untuk Mars ya, jadi sekarang aku akan mengaktifkannya ya. Itu ada di bagian tampilan ya, kemudian ada di Mars, ada di bagian serangan, dan ini dia untuk efeknya. Ya lumayan ya untuk aksesoris ya, skinnya ya. Dan juga menambahkan letalitas tentara itu 1% coy. Ya lumayan banget kalau gitu ya. Tuh kan, gunakan langsung pasti. Letalitas tentara nambah dan HP tentara juga nambah coy. Dua itu ya. Dapatnya dua coy. Ini pertahanan tentara, ini letalitas, ini apalagi. Nggak ada efek-efeknya, cuma ini doang. Tapi udah bagus banget ya. Dan langsung di sini aku akan coba untuk mengateknya ya. Untuk mengatek. Nah ini dia nih. Coba aku akan attack efeknya bakalan seperti apa yang muncul ya. Tuh kan. Ini ping mamba. Parah cuy. Bagus banget. Tuh kan. Tuh kan efeknya seperti itu cuy. Tuh efeknya seperti itu tuh. Lagi ya, lagi ya. Ini aku akan perlihatkan efeknya cuy.
nambah letalitas ya lumayan banget gitu ya untuk efek-efeknya di bagian segi serangan ya, bukan di attack ya. Jeder tuh kan ada naganya tuh, ya lumayan cuy, naikkan letalitas. Dan ini dia Black Mamba, ini bukan Black Mamba tapi Pink Mamba ya namanya ya. Ini orangnya udah komplit semua dia dapatkan cuy, yang kemarin tuh acaranya. Oh ya, untuk bagian ini ya, patung hero ini dia dapatkannya sekarang bisa dibeli ya, di bagian sini, di toko, dan di bagian ini nih. Kalau cukup kalian bisa beli ini ya sampai level 10 dan efeknya bakalan sama ya seperti si Pink Mamba ya. Untung aja tuh ada yang bilang itu namanya Pink Mamba bukan Coklat Mamba. Aneh nggak bisa baca coy. Terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan video berikutnya di Intro WTF. See you next time guys. Bye bye.